bersama kami tentunya di acara Opera Mega Sumatera Utara. Sebelumnya Pak Guru, iya anak guru. Biar lebih afdol Pak Guru, kita sapa dulu penonton yang ada di studio ini Pak Guru. Boleh. Cemana Pak Guru? Silakan. Coba Bapak sapa Pak Guru. Oh, saya nyapa. Iya Pak Guru. Ini ada dari Madrasah Fahmus Salam. Kemudian ada juga dari Teater Darul Aman Medan. Ada lagi dari LKSM Uinsu. Dan yang terakhir dari Ikatan Alumni SMA Negeri 19 Medan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari Teater LKSM tentunya di acara Opera Medan akan membawakan cerita dengan judul Cas. Cas. Cerita anak sengsara. Bukan loh, udah dilatih berapa kali masih salah aja. Cerita anak sekolah. Nah, cerita anak sekolah, itu yang betul. Pak Mamat lari maraton. Cakep. Selamat menonton. Kalaulah ingin menonton Opera Medan. Cakep. Cakep, gitu apa? Dia ngomong. Kalau ingin menonton Opera Medan, boleh dilihat di TPRI Sumatera Utara. Perkenalkan nama saya Mazlan. Di kelas ini yang paling ganteng saya. Penonton, tahu nggak siapa aku sebenarnya? Aku adalah lelaki yang tak pernah lelah mencintai wanita. Aku adalah lelaki yang selalu ingin mencintai wanita. Udah. Kalau penonton, tahu nggak penonton itu siapa? Nggak tahu. Kalian adalah pria-pria kesepian. Ditinggalkan rumah dan ditinggalkan cinta. Bercanda. Mumpung di kelas ini belum ada orang. Ini waktu yang tepat untuk main TikTok kan? Bukan begitu? Begitu. Main TikTok dulu. Dikasih mama tasnya. Di meja Pak Guru biar dapat ilmunya. Banyak kali pun gini aja lah. Malam ini malam apa? Malam bantu aku telelukan dia. Bintang bantu aku telelukan. Yang betul lah main musiknya. Belum dimulai dah hidup. Di play dulu baru musiknya hidup. Jangan belakangi kamera ya. Malam ini malam apa? Malam bantu aku. Nggak boleh lama-lama. Kalau kata Pak Handoko, boleh bermain di saat waktu yang luang, bukan meluangkan waktu untuk bermain. Karena kita pelajar, kita harus fokus belajar, bukan bermain. Gitu kata Pak Dok.
Pak Andoko ya, Pak Andoko. Bani kemana ya? Udah jam berapa ini dia belum datang juga? Janji ketemu. Dateng bawa cicilan, bukan cicilan, cakilan bro. Oh, iya. Mana? Bro, ini udah jam berapa bro? Ini jam berapa? Ini udah jam berapa bro? Tengah 7 lah bro. Bro, kita dateng janji jam berapa? Jam 7. Dateng jam 7 harusnya? Ya iya. Kita janji jam 7. Kamu dateng setengah 7. Walah. Berarti gak tepat waktu lah bro. Cepatan bro. Kalau dateng jam 7 ya dateng jam 7 lah bro. Ya siap. Besok ulangi lagi bro. Besok ya jangan diulangi lagi bro. Besok gak sekolah kok. Oh iya. Besok libur ya bro ya? Libur. Bro. Apa? Perutmu offset bro. Cemana bro sekolah gak tamat-tamat 7 tahun. Iya bro. Surat. Surat apa? Surat balasan dari Lisa. Oh alah. Lupa aku ngasihnya bro. Selip. Oh alah bro, masih tua udah lupa. Ya maklum lah gak tamat-tamat bro. Udah lupa, memori terhapus. Install ulang. Gondrong aja gak nyopet. Minggu depan jobnya. Jangan lah, gak boleh. Oh iyalah. Gondrong kok. Jadi, mana surat balasannya? Ada. Mana? Bro, di kelas ini cuma kita dua yang datang. Enggak bro, bukan. Ngapain sembunyi-sembunyi? Banyak ibu, aku trauma bro. Seminggu juga masuk bro. Lagiannya kan surat cinta ya, privasi lah bro. Oh iya bro. Bro gini lagi. Aku ini penasaran sama isi suratmu. Ngapain kau penasaran, ini kan surat untuk Lisa. Ya enggak gini loh, zaman sekarang ya kan. Kita ini kan bisa chat, bisa apa. Jadul kali pakai kayak gitu bro. Bro, bukan persoalan jadul atau enggak jadul bro. Dalam mengekspresikan cinta bro, kita bisa melalui banyak cara bro. Gak harus dengan chat. Cuy! Ludahi lah. Jadi, pakai surat lah bro ya. Pakai surat bro, biar terasa lebih dalam maknanya bro. Oh. Ekspresinya oh aja. Cuy! Gak boleh cuy-cuy bro. Ya udahlah bro, mana bro? Gak gentle tapi bro, sumpah. Bukan persoalan gentle gak gentle bro. Ya jadi gimana? Kalau kita ingin menyatakan cinta bro, kita dengan surat, dengan tulisan, itu akan lebih dalam maknanya bro. Oh, begitulah para kata pujangga bro. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Begitulah kata para pujangga, taman suram tanpa bunga. Bro, kau mau nengok isi dalam surat? Ya, udah tadi penasaran aku, bro. Mana suratnya? Hilang. Gaya kali anak ini. Bentar, bro. Bacain. Iya, iya, iya. Oke, siap, bro. Siap, bro. Loh, tulisannya mana, bro? Kebalik. Sama aja. Orangnya terbalik.
Ininya yang terbalik. Oh iya. Ntar bro, gue bacai bro. Oh boleh bro. Kepada yang terhormat Lisaku tersayang. Cui! Pakai terhormat. Hajam surat tanah bro. Bro. Yang namanya perempuan itu harus dihormati bro. Ya iya, suka mulai, suka mulai. Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan nama Mazlan Hanif Abdillah kelas 12 IPA 2. Karena ini buat surat enggak kena-kena. Tinggal gini lah, bro. Langsungan gitu. Saya Mazlan dengan ini menyatakan rasa cinta yang sedalam-dalamnya kepada Lisa. Berarti diganti nih, bro. Ya diganti lah, bro. Ya udah lah, bro. Kita ke kantin dulu biar aku ganti suratnya. Jauh kali bro sini ya. Udah lah bro. Ganti kata-kata ya. Udah. Ganti kita yuk. Oh alah. Gembira melangkah di udara, Pak Pos membawa berita dari yang kudamba. Sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati, bagai bingkisan pertama tak sabar. Cintaku yang pertama membuat hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya, surat cintaku yang pertama membuat hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku. Surat kok gitu aja, gak ada modal bro. Ini pemikiran aku nih bro ya. Kok punya duit, kok punya kuasa. Kok punya duit, kok punya Lisa. Cekat-cekat pun jadi gitu, beli amplop. Berarti kalau misalnya aku punya duit, baru aku bisa dapetin Lisa. Lah iyalah bro. Tapi kalau pemikiran aku ya bro. Lu rambut gondrong, lu gak bakal tamat bro. Sudah pasti bro. Gak gitu ya bro, gak gitu. Berarti ini digantilah kata-katanya ini, bro. Gantilah. Buang aja kata-katanya ini. Buang, buang, buang. Itu musir bebek. Kan dibuang. Buang itu kayak gini, bro. Wah, di Podomoro, bro, nyangkut, bro. Kapital kayak, bro. Alah, udahlah, bro. Bro, sebenarnya aku ada. Bungkus suratnya ada. Ya mana? Tunjukin. Udah sini ayo. Oke, bro. Cuma itulah, bro. Namanya aku lupa masangnya, bro. Sebenarnya aku udah bawa, udah beli. Nah, ini dia. Amplop. Amplop apa surat tanah? Besar kali, bro. Bro, ini melambangkan betapa besarnya cintaku terhadap Lisa, bro. Cui! Gaya. Bro, aku mau nembak Lisa, bro. Cuma aku nggak pandai buat puisi, bro. Mau dibuatin? Mau diajarin, bukan mau dibuatin. Mau diajarin nih? Iya. Gampang, bro. Mau ikut-ikutnya di kata-kata kubur, ya. Kakiku. mau buat puisi cinta lo, bro. Kok kakiku? Kakiku,
kami, kamu, kamu, kita, aku. Kakiku, kamu, kita, aku. Oke bro ya, ulangi. Kakiku, kakiku, kamu, kamu, bagaikan bidadari, bagaikan bidadari. Kita, kita, bahagia menjalani hari, bahagia menjalani hari. Aku akan selalu mencintai, akan selalu mencintai. Baik kedua bro. Udah bro. Baik kedua ya. Kakiku, kakiku, kamu, kamu, bagaikan ratu, bagaikan seorang ratu. Enggak pakai seorang ya bro ya? Oh, bebas, bebas. Oh, bebas. Bagaikan ratu. Kita, kita pasti akan menyatu. Pasti akan menyatu. Aku, mah apa atu. Kok kayak lagu bro? Memang lagu. Aku mah apa atu. Pacar gelapmu. Kok pacar gelap bro? Jadi? Seperti mati lampu. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Kakiku, kamu bagaikan ratu. Kita akan selalu menyatu. Aku mukanya kayak batu. Bro, lupa. Tadi waktu belajar bro gak kayak gitu. Sorry bro, korslet memoriku bagus. Batu padas, batu kerikil. Cintaku kandas karena dia ilpil. Apa? Kok kau pula yang syok aku yang kandas? Udah ulangi lah. Yang debat kedua. Bait kedua. Yuk. Kakiku. Kamu. Bagaikan bidadari. Kita bahagia menjalani hari. Aku hidupnya sebentar lagi. Terus kok merajo. Udah cekak-cekak kita yuk. Cekak-cekak ngapain bro? Beli barang. Udah aman-aman bro. Barang apa? Makanan lah bro, jajan. Bro, kasih surat nama Kelisa. Sa? Apa? Ini ada surat dari Majlan. Tunggu, aku juga ada. Lah, langsung dibalas lah. Cepatan cahaya tuh. Enggak. Doain terima lah aku bro ya. Cuma kalau gak terima aku gak tanggung jawab lah ya. Direkter. Kenapa sedih?
Sekali aja Lisa. Iya maaf Majlan. Hatiku gak akan kuat Lisa. Udah stop, aku mau ngasih tahu karena aku udah suka sama anak tetangga baruku. Tapi dia masih anak-anak Lisa. Dia anak-anak. Ada cowok Eropa. Oh, through my God. Pada sama tetangga baru. But. Iya, namanya Herix. Herix? Ada cowok baru. Herix sama. Dibanding Mazlan, gantengan mana? Herix dibandingkan Mazlan, kayak langit sama bumi, di bawah bumi ada bumi, di bawahnya lagi Mazlan paling bawah. Hey, di bawah bumi ada planet Mars. Iya kan pendapat orang beda-beda, Mazlan. Dijelek-jelek ya orang. Aku penasaran. Gak tahu aku dijelek-jelek, aku dengar. Aku penasaran, anak tangga barumu itu dari mana? Dia dari Rusia. Rusia? Iya, Ruko Simpang Asia. Iya. Banyak gaya. Kira betulan Rusia. Tinggal bilang Ruko Simpang Asia, Jo. Tapi sebentar lagi dia mau datang ke sini loh. Hah? Ngapain dia ke sini? Dia itu mau pindah sekolah di sini. Dia pindahan dari Jepang. Oh, Jepang loh. Bukan loh, Jepang itu jalan pancing. Kau hilang. Iya, sebentar lagi dia mau datang. Itu Felix datang. Cuy! Gaya. Ganti tapi mau. Salah. GGS, ganteng-ganteng senget. Hai Lisa. Apa kabar? Baik. Kamu apa kabar? Baik juga. Nikma sini. Kenalin, ini teman Nikma. Herix. Maaf ya ini. Gak apa-apa Lisa. Main nih, kenapa harus kabar sama Ceka? Weh, pabrik menang sini kok. Gak takut dah lah. Kau kira dia keong. Kau. Siapa nama kau? Herix. Kau rupanya ngerebut cek kona gue. Aduh. Emangnya kenapa? Gayamu cupu nih, rock and roll. Sejak keos. Ban. Stop. Apa-apain aku? Apa-apaan kamu? Maksud kau apa-apaan kamu, Bani? Ganggu-gangguin si Herix. Oh,
Udah, jangan ramah-ramah. Ngeri juga lah. Marah-marah. Apa? Gak takut dia ya? Kan, kamu sambut aja yang gondrong. Pemikirannya gak gondrong. Aduh. Dek, sini kau dulu, Dek. Gak tau deh yang megang lahan parkir di Podomoro. Siapa yang melakukan pemberantakan kursi-kursi ini? Maju, Pak. Loh, kok aku wang? Ngaku, Majelan. Tak sekali, cukup. Kamu, Majelan. Ya udahlah, Pak. Kamu banting-banting, Kak. Pijak. Kalau kawan-kawan
menunjuk saya sebagai pelakunya, Pak. Saya terima dengan ikhlas, Pak. Itu tandanya teman-teman kamu percaya sama kamu. Iya, Pak. Ah, ya? Iya, Pak. Bagus. Majelan? Iya, Pak. Mundur ke depan. Yang namanya mundur itu ke belakang, Pak. Kalau maju baru ke depan. Kamu tinggal balik badan. Ah, jalan. Ke sini. Oh iya, Pak. Hop. Kurang aja. Kamu kalau sama guru jangan membelakangi. Loh, Bapak tadi yang nyuruh untuk mundur jalannya kok. Jadi kamu kalau disuruh yang salah mau? Oh iya, Pak, enggak, Pak. Karena kamu sudah melanggar aturan di sekolah ini, maka Bapak beri hadiah. Enggak dong. Enggak. Hukuman. Kukira betul, Pak, Pak mau dikasih hadiah. Ya. Hukuman harus ditegakkan. Hukum, Pak, harus ditegakkan, Pak. Oh ya, hukum harus ditegakkan. Makasih udah ditambahin ya, dijelasin. Sekarang Bapak yang saya hukum. Apa? Oh, enggak. Mau berani? Enggak, Pak. Nah, sekarang setiap kamu ngomong, kamu harus bengek. Lah. Gimana, Pak, caranya, Pak? Oh, kamu malah nanya saya yang mau nanya sama kamu. Bapak kan gurunya. Sebentar, saya guru, semua harus saya contohkan. Ayo, gimana bengek? Contohkan dulu. Bentar ya, Pak. Watashi no watashi wata. Gitu, Pak. Bagus. Watashi no watashi no wata. Tapi, wasi-wasi itu nggak usah ya. Nggak usah, Pak. Ya, itunya aja ya. Oh, berarti asal ngomong. Ah iya, gitu. Ada iya gitu. Betul, Pak? Betul. Balik ke tempat. Terima kasih. Ah, bagus. Bagus. Jadi anak-anak, iya, Bapak-bapak. Cukup Bapak, enggak usah Bapak-bapak. Loh, Bapak kan udah Bapak-bapak. Ya, tapi kan tapi kan masih tua. Iya. Jadi anak-anak, iya, Pak. Musiknya kencengan. Jadi anak-anak, iya, Pak. Bagaimana kabar saya hari ini? Baik, Pak. Terima kasih. Bagaimana kabar kami hari ini, Pak? Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Iya, Pak. Jadi kebetulan ini kan bertepatan dengan Selasa Kliwon jam 9:30 pagi. Jadi seperti aturan di sekolah ini, Bapak akan memeriksa kerapian. Terus memeriksa isi tas kalian dan juga kuku. Nah, sudah siap? Siap, Pak. Ya. Siap, Pak. Apa kamu gerusak-gerusuk? Itu nampak loh kaca spion kamu dari sini. Enggak ada, Pak. Kamu barusan dari parkiran nyongkel lagi kamu nih, kan? Enggak ada. Bapak mulai dari Bani ya. Bani ini langganan ya, ini rambut udah Bapak bilang. Ya, di sekolah nggak boleh gondrong. Ya, besok dipangkas. Pak. Apa lagi? Kan bisa ngomong yang baik, Pak. Apa ini? Nggak boleh. Kau punya duit, kau punya kuasa. Nggak boleh gitu kalau di sekolah. Kamu rambutmu aja yang panjang, pemikiranmu enggak. Maaf, harga diri Bapak bukan soal uang. Kasus. Sikit sih. Pak, udah 7 tahun, Pak. Gak ada kelas lo, Pak. Udah. Makanya kamu jangan gondrong. Biar bisa naik kelas. Ah, menang aku. Kalah, Pak. Menang lo. Coba buka tas lo. Pak.
dong. Malu, Pak. Ya enggak gitulah, Pak. Pak, kan kata dokter satu hari satu butir. Kalau ditekan 15. Kelupaan. Pak, gugur. Ini popok. Kenapa ini bawa popok? Gugur loh, Pak. Rambutnya suka ngompor, Pak. Pantesan gue pusing dari tadi. Ya ampun. Make up, Pak. Di sekolah enggak boleh pakai make up apalagi. Apalagi kalau laki-laki. Untuk malam nanti Pak ngeten di kapital. Iya, tapi enggak boleh tuh. Dilarang, Pak. Ya. Nanti saya laporkan ke orang tua kamu. Siapa? Ya. Kuku? Tadi udah main kuku tadi. Oh, ya. Bagus kuku kamu. Oh iya, nail art. Apa itu nail art? Bapak kamu. Majelan. Ya, Pak. Mana kukumu? Nih, Pak. Kebalik. Nih, Pak. Bapak kebalik. Ini kuku kamu panjang-panjang, Lan. Besok dipotong jari-jarinya, ya. Kalau kukunya yang panjang, kukunya lah, Pak, dipotong. Lah, ini kuku Bapak panjang ini. Besok dipotong gaji Bapak. Jangan, Lan. Kenapa, Pak? Udah gaji Bapak sikit. Masa dipotong? Ya walaupun sikit harus kita syukurin. Sudahi lah. Oh, sudahi. Kamu tas kamu gimana? Tas saya ini cantik lah, Pak. Ini tas dari SD belum enggak diganti kamu. Saya cinta barang-barang lama, Pak. Ini spion nanti balikan, ya. Sama yang punya. Ini untuk lihat Lisa loh, Pak. Cuy. Jangan kamu lagi. Yang nampak Erik sih. Sama aku juga. Enggak lah. Nih kacamata apa kamu nih, Miki? Oh iya, ya, Pak. Saya juga bawa korek, Pak. Astaga. Buat apa, Pak? Korek kan enggak boleh di sekolah. Untuk membakar semangat belajar saya, Pak. Kau aja rapot merah semua, Pak. Ku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Terima
hiburan dan tontonan masyarakat Medan. Opa Medan, hiburan dan tontonan masyarakat Medan, hilangkan duka lara. Ya, jadi anak-anak, karena Bu Kaila sudah ada di sini, Bapak tinggal ya. Iya, Pak. Silakan Bu Kaila. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bu, mau duduk nggak? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Bu, saya boleh nanya, Bu? Boleh. Apa tuh? Kalau kita kerja jadi wali kelas, lama-lama bisa naik pangkat jadi wali kota nggak, Bu? Oh, nggak bisa ya, Bu? Ada-ada aja kamu. Memang ada gila-gila ini, Bu. Malum ditolak. Udahlah kawan. Bu. Iya, Mas Jan. Ibu tahu nggak, Bu, perbedaannya ibu sama orang yang jualan-jualan? Enggak, apa tuh? Kalau orang-orang jualan, namanya pasar raya. Kalau ibu pacar saya. Wih! Bu. Ya? Ibu tahu nggak nama saya siapa? Nama saya Bani, artinya bakalan nikah sama Bu Kela. Bu, nama saya Majlan, biasa dipanggil Mata-Mata. Kok Mata-Mata? Majlan tampan mau ta'arupan. Ibu! Saya. Sesuai harapan, saya manggilnya ibu, ibu manggilnya ayah. Saya! Saya! Kupingnya ketutupan rambut, Bu. Makan, Bu. Pakai headset. Bu. Saya? Ibu tahu nggak? Nggak. Loh, tapi ibu guru, masa nggak tahu? Bu, Pak, Bu, Pak, Bu. Cia, cia, hu. Kalian baru Bapak tinggal sebentar udah godain ibu ini, ya. Majlan, Bani, sini. Enak kita lanjut. Udah kelas lagi, 8 tahun. Buta. Kalian tahu? Gak tahu, Pak. Makanya Bapak kasih tahu. Bu Naila. Kaila, Pak. Ya, Bu Kaila itu sebenarnya adalah istri saya. Astagfirullah. Betul apa? Kok mau dia, Pak, sama? Loh. Lu punya duit, lu punya kuasa. Pantesan. Lu punya duit, lu enggak punya muka. Ini muka saya. Oh iya, Pak. Bapak. Ya, jadi kalian jangan menggoda-godain istri saya, ya. Cukup saya saja. Wow. Dan satu lagi. Iya, Pak. Saya baru dapat laporan tadi. Erix? Iya, Pak. Suami Bapak ini, Pak? Heh? Tadi istri. Mana boleh? Oh iya, Pak. Tapi kamu mau? Enggak mau. Enggak usah, jangan. Enggak boleh. Laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan enggak boleh. Oh iya, Pak. Ya? Kalian harus tahu bahwa Erix Super Mesumer Mesir adalah anak Pak Budiman, kepala yayasan dan sekolah ini. Apa? Oh. Tinggal kelas, ta? Kan? Gak apa lah, orang kau udah 8 tahun juga. Anak yayasan tak bully. Tapi Bapak masih baik hati. Kalian cukup minta maaf sama Erix dan tidak boleh melakukan pembulian lagi. Ngerti? Ya udah, Pak. Salah, salah. Kamu. Beri. Rix, boleh lah Rix kan. Itu ke bandara lo. Ah. Ya. Ya. Kamu. Ikut-ikutan. Pak, kami ya. Gak dipanggil. Kamu mau dipanggil? Sini dek, nah. Nah, jadi teman-teman kan, berasa sebaya. Jadi anak-anak, ingat
pesan bapak ya, jangan, kok jangan, hormati guru, sayangi teman, itulah tandanya kamu anak budiman. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk bagi